siapa ke besok main juga. Ya, bukan kata tak main tapi tak ngaruh. Nah, ngajak agama dia kecek pak besok, beri Quran, beri hadis, beri fiqh, macam-macam dia dalam dada. Siapa masih ya main juga tapi main tak boleh. Nah. Ya, sesek serbang pondok. Oh, jangan main, dia tak tanya dia main, main juga. Ajin tengok, dia belum bermutu dua orang. Tapi dah lah sampai 190 meter. Nah, ada 60 yang mendak serbang dekat dengan kepala raga. Nampak, dia galak tu. Takat tu je lah. Tu nak nana betul tu. Nah, dia ada panduan. Nah, dah sekolah agama kita atas anak kita. Siapa masih umur 18-19-20 nak tak orang puang. Dia nak, tapi dia ada peraturan. Pasal apa? Rohani dia kenyang. Dia ada peraturan. Nah, habis kuat dia jeling-jeling keling ke awet. Awet pun senyum, dia pun itu bit ingu. Gitu je lah, balik di rumah. Tak. Tapi kalau tak ada, rahani dalam. Macam udah-udah muda ni. Nah, tengok apa. Ni kecek barang gitu ni, aku bagi dalam. Nah, belakang lapangan terbang, belakang stana. Nah, patah batu buruk, padang syah bandar. Pasal apa? Agama tak ada dalam rohani. Dia buat mana? Dia tak buat. Blek-blek. Dia main sikit-sikit je. Obohok. Jatuh pisting. Faham tak? Nampak grandpa. Dia main gitu kan? Itu masalah. Faham lagi tak? Faham tak apa kan? Sebab itulah kalau jasmani saja tak boleh. Dalam TV banyak jasmani saja. Nak? Di sekolah pendidikan jasmani. Ini kan jasmani waktu baik track shoot apa semua. Tak, rohani ni tak ada. Laki puang capur apa semua. Tak? Boleh boleh joget, boleh karaoke. Karaoke, cikgu karaoke, cikgu puang. Murid laki tu kan tekan dengar. Tak boleh. Bahalunya cikgu. Faham tak? Cikgu puang karaoke. Budak-budak laki awak tengah tahun lima. Tak, nak nutup ni habis SPM buat karaoke. Tak, majlis penutup orang, majlis doa selamat. Tak? Ni cikgu puan nyanyi. Umur 21. Murid umur 17 berderang laki duduk depan. Umur cikgu puan tukang nyanyi duduk depan kali naik atas petang. Lihat awan di sana. Aku dah apa buat modal. Punya enggak suka. Agama dan kemajuan dunia dan akhirat. Jadi kita nak kemajuan. Kalau boleh dua negeri, akhirat dan dunia. Tapi kalau Tuhan tak mau beri kita dua-dua, kita nak akhirat. Biar luput dunia tak apa. Nah, kita nak senang dunia, nak senang akhirat. Tapi kalau Tuhan nak wisa je kita, biar senang akhirat, susah dunia pun tak apa. Tapi yang ada di hadapan kita sekarang, kita telah pun senang di dalam dunia. Nah, tapi kita tidak ada lagi kepastian kesenangan di akhirat. Kita sekarang senang lah ni. Kita ingat senang datuk-datuk tu. Itu bukan senang tu. Nah, tu kan orang senang. Kitalah orang senang. Nah, senang ini mana? Nak kat tangan boleh. Nak bangun boleh, nak duduk boleh, nak kecing boleh, nak berok boleh, tu senang. Tengok orang atas hospital, tekat 7, tekat 8, tekat 4, tekat 6. Nak? Kau masuk besi yang masih nimbang macam akak berat dia kau. Nampak? Dia tebus keru, tekak di atas dahi ni, dia bus keru. Wasir-wasir macam gerak motosikal tu lah. Nak? Lepas tu dia gantung tali, lepas tu ada berat. Dia nak suruh tekak ni tubik mula. Nak kelok tekak orang kali. Nampak? Tak tahu sebab dia tekak kelok nak tarik balik. Dia tak boleh tarik habis rang gitu macam Tung Uding. Dia tarik sikit-sikit, tambah berat. Nampak? Suruh dia bangun. Pakcik bangun kali teh tengok. Tak boleh bangun, bangun berani. Nak? Tak boleh, nak cakap tak boleh. Atur kan susah. Dah kita tak susah lagi, senang ni. Balik lagi nak bahan mie goreng boleh. Nak bahan nasi goreng boleh. Tubik surat lagi. Nampak? Ada makan kan ni? Dia tak apa. Ada makan, tak jogi. Nak, ada makan dah pula. Tambung ngaji kau, bodoh lah. Nak, ada makan dah pula. Neh, berat kan? Berat, berat. Kalau tengok bola, mana ada nasi? Tengok bola, tak ada nasi. Nak, ke bagi nasi, bahas tengok bola. Tak, ni ada nasi pula. Tak ada jaga pun ni. Sabda Nabi sallam, laisa bi khairikum man taraka ad-dunyahu li akhirati akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a
bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu mereka yang meninggalkan dunianya kerana akhiratnya, dan tidak juga mereka yang meninggalkan akhirat kerana dunia hingga diangkat kedua-duanya serentak. Maksudnya kita duduk dalam dunia, tak salah kita cari habuan dunia, tetapi jangan siapa buat benda yang haram, siapa harta orang rebutkan kita juga, siapa benda yang tak patut boleh kita ambil kita juga, ambil dengan jalan haram, dengan jalan rasuah, dengan jalan riba, dengan jalan menipu, sengelak dan sebagainya. Tak, dan bila ada pula harta Tuhan beri kepada kita, jangan lupa kepada orang yang memerlukan. Janganlah siapa dak berzakat, siapa dak berlema, dak bersedekah. Dan jangan pula kita ni cari akhirat saja, siapa menyusahkan orang di dalam dunia. Cari akhirat saja pada duk ngatik saja, gantung sebeh tekok. Dak, tang itu pinjam kereta orang, tang bini nak beranak pinjam motosikal orang. Dak, tang tak ada piti nak bagi rumah, minta ngaruk dengan orang, orang tak memberi nak marah. Ada kena cara lagu tu. Dak, maknanya mukmin yang kaya lebih dikasihi daripada Allah daripada mukmin yang miskin. Sebab kaya dia boleh beri kesenangan kepada Allah, kepada manusia, dan dia tidak lupa kepada Allah. Soalan yang seterusnya, apakah pula pengertian ad-din itu? Wallahu a'lam.